tapi marginalisasi. Ya. Nah itu di sepanjang kita bangsa kita belum mau melakukan reorientasi, betul, susah. Ya sebetulnya lebih bagus zaman Orde Lama gitu ya kan, sebenarnya Budi Pekerti. Gitu. Jadi siapapun yang mengajarkan kan jelas nih Budi Pekerti itu nilai-nilai universal. Nah, ada pelajaran agama juga atau gimana? Gak ada zaman itu. Orde Lama gak ada. Budi Pekerti saja Budi Pekerti. Jadi itulah sekarang kan sejak awal.